juga ingin membangun Ambon dari segi mental spiritual. Nah, karena itu hari ini dilaksanakan Indonesia Kaleran 2018 di Kota Ambon, Manise. Kita sangat berharap adik-adik sekalian, kegiatan ini akan memberikan support baru bagi kita, memberikan energi baru bagi kita semua warga Kota Ambon, terutama kaum muda, untuk bisa sama-sama dengan pemerintah menjaga Ambon, membangun Ambon supaya Ambon lebih baik di masa yang akan. Bagus, karena selain untuk kesehatan masyarakat, juga di sini kami anak-anak muda bisa berkumpul dan bersosialisasi dengan satu dan yang lainnya. Dan yang terpenting dari acara ini yaitu kami memupuk rasa solidaritas dan kekeluargaan antar anak-anak muda Ambon, antar pemuda-pemuda di Kota Ambon. Yang kami harapkan kegiatan seperti ini dapat terus berkelanjutan, terus kontinu, sehingga ada feedback lah bagi selain untuk kita, untuk pemerintah kota, dan juga yang terlebih untuk mengembangkan bahwa, oh ya, di Ambon ini ada event pariwisata semangat, ya seperti itu. Tetap sehat. Oke, channel kami selamat ulang tahun Kota Ambon. Saya Yulir Riviana Novita Lohena Besi. Saya mengucapkan terima kasih untuk khususnya Bapak Wali Kota Richard Lohena Besi beserta Bapak Sekretaris Kota, Bapak Kadispar Kota Ambon dan semua SKPD. Juga tidak lupa Bapak Ketua Pelaksana HUT Kota Ambon. Karena tanpa mereka semua, tanpa dukungan beliau semua, acara Indonesia Kaleran 2018 dalam rangkaian acara 22 kota Indonesia Kaleran se-Indonesia yang hari ini diadakan 1 September 2018 di Kota Ambon bisa dilaksanakan tanpa ada kekurangan. Bahkan kami dari panitia PT Bank Mahasiswa Indonesia beserta PT 7 Garis Jakarta merasa sangat berbahagia dan berbangga hati karena kami boleh mendapatkan kesempatan untuk ada di sini dan menyelenggarakan event berkelas nasional sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan hari.